Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan Putri pastinya di YouTube channel Aris Irispot ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke videonya teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share video sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Dan di sini Putri tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman supaya lebih berhati-hati dalam memilih seller senapan angin ya teman-teman. Karena lagi maraknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan seller resmi untuk bahan penipuan ya. Nah, dan juga pastinya jika kalian check out dan juga order di toko Putri pastinya mendapatkan benefit dan juga keuntungan yang berlipat ya teman-teman. Seperti tes akurasi dulu nantinya sebelum dikirim dan juga akan mendapatkan packing kayu yang pastinya kuat dan aman saat di pengiriman nanti ya teman-teman. Nah, gimana nih sobat dealers puasanya? Semoga lancar-lancar aja ya dan juga dilancarkan untuk rezekinya ya teman-teman. Nah oke, kali ini Putri akan mereview dan sedikit mengulas mengenai PCP FX Airgun seperti di depan Putri ini ya teman-teman. Nah seperti ini penampakannya, terlihat keren bukan? Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, kita mulai dari depan dulu. Untuk panjang larasnya ini, 60 cm ya teman-teman, dengan OD 13, alurnya 12 ya teman-teman. Ini dari berbahan baja ya teman-teman, seperti ini untuk larasnya. Dan untuk di depan larasnya sendiri ini sudah dilengkapi dengan nepel peredam pastinya. Untuk pemasangan peredam nanti sudah gampang banget, jadi bisa langsung dipasang di ujung larasnya di sini ya teman-teman. Nah oke, kita lanjut ke bagian tabung. Untuk tabungnya ini berbahan dural ya teman-teman. Ini tabungnya dengan OD 38 seperti ini. Pastinya sudah aman saat melakukan berburu nanti ya teman-teman. Dan juga sudah dilengkapi dengan cincin pengait antara laras dan juga tabung seperti ini. Untuk larasnya, untuk pengaitnya ini berwarna silver, keren banget seperti ini ya teman-teman. Untuk pengaitnya ini berguna untuk supaya tidak bergetar nanti saat melakukan penembakannya ya teman-teman. Nah lalu untuk di depan tabungnya sendiri ini sudah dilengkapi dengan manometer ya teman-teman. Untuk manometernya ini berada di depan tabungnya. Untuk kapasitas anginnya ini di 3500 PSI dan amannya ini di 2700 PSI ya teman-teman. Nah untuk pengisiannya nanti teman-teman bisa langsung menggunakan mini flare di bagian samping kanan seperti ini ya teman-teman. Untuk pengisian anginnya nanti tidak direkomendasikan terlalu berlebih dan tidak dianjurkan pengisiannya tidak dianjurkan dinolkan ya teman-teman, karena bisa berakibat rusak dan bisa berakibat bocor untuk anginnya nanti ya. Nah selanjutnya kita lanjut ke bagian chamber. Untuk chambernya ini chamber dural tumpuk ya teman-teman seperti ini. Ini sudah ada tulisan FX Airguns-nya, jadi sudah terlihat keren banget seperti ini ya teman-teman. Untuk larasnya juga sudah dilengkapi, sudah ada tulisan FX Airguns-nya ya teman-teman. Jadi sudah keren banget seperti ini penampakannya. Oke, untuk senapan ini juga sudah dilengkapi dengan tarikan samping, yaitu tarikan sampingnya ini seat level. Ini berada di sebelah samping kanan ya teman-teman. Jadi saat melakukan penembakan itu sudah mudah banget untuk menariknya sebelah samping kanan ini ya. Dan lanjut untuk senapan ini juga sudah disupport magazin untuk chambernya ya teman-teman seperti ini. Dan jika kalian mau single shot juga bisa banget, ini sudah bermagazin jadi nantinya saat masang mimis nanti sudah gampang dan mudah banget ya teman-teman. Nah selanjutnya juga untuk PCP FX Airgas ini juga sudah dilengkapi dengan cancel kokang. Untuk cancel kokangnya ini berada di samping kiri ya teman-teman. Ini gunanya untuk membatalkan tembakan nanti, cancel kokangnya ini. Oke lanjut kita ke bagian picu. Untuk picunya sendiri ini sudah dilengkapi dengan pelindung picu. Ini pastinya sudah keren banget, sudah aman ya. Ini juga sudah dilengkapi dengan safety trigger untuk picunya ya teman-teman. Jadi sudah aman banget untuk picunya ini. Nah selanjutnya untuk senapan ini juga sudah dilengkapi setelan power. Pastinya ini sudah speknya sudah big game banget ya teman-teman. Nah
untuk nanti untuk berburu besar atau big game nanti bisa diputar ke kanan, dan sebaliknya jika mau berburu small game bisa diputar ke kiri ya teman-teman. Seperti ini penampakannya keren banget senapan ini ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke bagian popor. Untuk popornya ini berbahan kayu mahoni pilihan, jadi sudah kuat banget, dan juga untuk popornya sudah dilengkapi bantalan pipih ya teman-teman. Untuk bantalan pipihnya ini sendiri sudah bisa menyesuaikan sendiri, bisa dinaik turunkan ya teman-teman. Nanti untuk menaik turunkan bisa menggunakan kunci L di sebelah sini ya teman-teman. Nah, untuk belakang popornya sendiri ini sudah dilengkapi bantalan bahu yang pastinya nyaman dan empuk, tidak berakibat panas karena berbahan karet ya teman-teman. Seperti ini penampakannya. Nah, untuk teman-teman yang tanya berapa sih harga PCPFX Airgun, ini dibanderol dengan harga 2 juta aja. Nanti teman-teman sudah bisa bawa pulang beserta bonus dan kelengkapan standarnya ya teman-teman. Dan di harga full setnya sendiri ini dibanderol dengan harga 3.200 aja. Nanti teman-teman bisa bawa pulang beserta bonus yang Putri sebutkan tadi, dan juga pompa, teleskop, dan juga tas kamonya ya teman-teman. Untuk teleskopnya ukuran 39x40, dan juga untuk teleskopnya menentukan yang ready nanti ya teman-teman. Seperti itu. Nah, seperti ini keren banget ya teman-teman. Nah, oke, untuk pemesanannya nanti teman-teman bisa melalui WA Putri di nomor 081553393063, atau bisa melalui Facebook dengan di bawah ini, atau bisa melalui marketplace dengan link di bawah ini ya teman-teman. Nah, untuk pembayarannya nanti teman-teman bisa melalui COD, bayar di tempat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pastinya, atau yang nggak mau ribet langsung aja melalui rekening BRI atas nama Dian Nurita. Nah, untuk rekeningnya hanya satu yang Putri sebutkan tadi ya teman-teman. Nah, oke, sekian dulu video yang Putri review dan ulas minggu ini ya teman-teman. Nah, terima kasih buat teman-teman yang melihat video Putri dari awal hingga akhir ya teman-teman. Putri undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.